Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Mang Dadan Vlog. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi lagi dan berbagi tentang informasi tentang arus mudik Lebaran 2021. Nah, sekarang saya berada di Jalan Nagrek, pas depan pintu stasiun kereta api Nagrek. Ini ada kereta api, teman-teman. Dan di Nagrek ini kenapa jalannya kosong? Karena ini jalan sejalur ya. Karena kalau mau pulang itu harus lewat Lingkar Nagrek ya, teman-teman. Nah, ini keretanya udah lewat. Sekarang saya akan melewati gimana nih situasi dan kondisi arus kendaraan di Jalan Nagrek ini. Nah, jadi teman-teman, sebelum lanjut video ini, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah, inilah teman, ini tadi ada kereta lewat, hanya jadi macet ya. Ini bis-bis semuanya sudah beroperasi nih. Jadi buat teman-teman yang kangen mudik atau mau arus balik karena tidak ada kendaraan, sekarang udah beroperasi lagi ya teman-teman. Nah, ini saya berada di tempat oleh-oleh Nagrek nih ya. Ini sepanjang jalan semuanya oleh-oleh Nagrek ini. Jenis cirahnya ubi celembu ya teman-teman. Ini jalan kosong ya teman-teman, karena saya tadi melihat di pos penyekatan pintu keluar Lingkar Nagrek itu banyak ini ya, banyak kendaraan yang di stop karena platnya bukan plat lokal atau plat daya, itu dari luar. Nah, inilah situasi dan kondisinya di jalur Nagrek ini. Ini ada apa nih di depan? Oh, ternyata ada yang melintas. Nah, inilah teman-teman. Jalan Nagrek ini memang terkenal ya, karena jalur ini satu-satunya jalur timur menuju Tasik, Garut, Ciamis, Banjar, serta ke Jawa ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin mudik atau arus balik, semoga teman-teman dilancarkan perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, inilah teman-teman gapura Selamat Datang Kabupaten Bandung. Saya melihat di depan ini kendaraan agak padat ya teman-teman ya. Dan di sini Jalan Nagrek ini sudah diperbaiki, lihat ada tamal-tamal. Nah, dan di sini ini ada jalan yang nanjak, jadi teman-teman harus hati-hati ya teman. Jadi kata pepatah bilang, biar lambat asal selamat. Nah, itu ada yang dadah teman, katanya Ma, Abi masuk TV Ma. Nah, itulah. Terus saya melihat platnya F ya, kemungkinan dari Bogor atau Sukabumi. Dan di sini pula, ini buat teman-teman semuanya yang baru kesini ke Mara Jalur Nagrek, di sini ada turunan yang cukup panjang ya teman-teman. Harap di sini perhatikan jalannya, harap hati-hati teman-teman, karena di sini turunannya cukup tajam ya dan panjang juga, bisa dilihat teman-teman.
Jadi sini bukan jalur lambat, sini jalur cepat ya teman-teman. Dan saya melihat kendaraan di sini, kendaraan yang khususnya distribusi, semuanya aktif ya. Tuh, lihat ada yang halau lagi. Katanya mau masuk TV, Ma. Nah, itulah para ini ya, para pengendara. Dan sebentar lagi saya mau masuk ke daerah Warung Lahang Cicalengka. Dan di sini ada perempatan Warung Lahang. Di sini juga banyak mobil yang ini ya, kendaraan yang mutar arah balik. Harap hati-hati. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini ada dua jalur ya teman. Kalau ke kanan itu ke jalur bebas, kalau lurus itu ke jalur Cicalengka. Sebenarnya sama aja ya teman. Bila mana jalur bebas ini macet ke kanan, maka kita membutuhkan jalan alternatif yaitu jalan lurus aja ya. Nah seperti saya ini, saya akan lurus ke jalur Cicalengka. Karena biar teman-teman pada tahu di mana sih jalur alternatif ini. Nah inilah saya akan kasih tahu ke teman-teman semuanya. Inilah jalur alternatif bila macet di jalur bebas. Maka saya akan informasikan buat teman-teman semua yang belum tahu jalur ini. Pokoknya simak terus video sampai selesai ya. Nah inilah saya menuju pintu kereta api di Cicalengka ini teman-teman. Jadi jalur alternatif Cicalengka ini terusnya tetap ke jalur bebas ya teman, masih berhubungan. Nah ini macet nih karena tadi ada kereta melintas. Tetap kita pelan-pelan karena ini jalannya nggak terlalu besar, terlalu luas. Kita pelan-pelan, jangan terburu-buru. Alhamdulillah sekarang lancar. Kita akan teruskan lagi menuju jalur Cicalengka ini. Jadi buat teman-teman semua yang kehabisan bahan bakar, di sini juga ada ya SPBU, teman-teman. Ini namanya di sini tuh SPBU Baron ya. Jadi nggak perlu khawatir karena jalur alternatif ini ada dua SPBU di sini, di Baron 1, di Citarik 1. Saya akan melaju terus seperti apakah nih jalur alternatif ini. Jalur alternatif Cicalengka ini jalannya cukup mulus dan bagus nih teman. Bisa lihat teman-teman ya, karena ini jalur kecamatan ya. Dulu sebelum melaju jalur bebas, ini jalan satu-satunya ya teman-teman. Inilah SPBU Baron di sebelah kiri ya teman-teman. Dan di sini juga ada yang menggalang dana untuk Save Palestine.
buat teman-teman semua yang punya uang lebih bisa donasikan di sini ya. Inilah jalan Baron. Ini kalau malam nih teman-teman. Lampu-lampunya ini berucak berinong nih ya. Di sini banyak yang dagang-dagang juga, jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau lapar. Banyak makanan kaki lima, tapi rasanya teman-teman gak perlu khawatir. Makanan kaki lima rasanya bintang lima. Nah sebentar lagi saya mau masuk ke kecamatan Cicalengka ya teman-teman. Dan bisa dilihat teman-teman, ini sebelah kiri saya itulah kecamatan Cicalengka, dan di depannya itu terminal ya Cicalengka, dan belakangnya itu alun-alun Cicalengka, dan depannya itu Masjid Agung Cicalengka. Inilah pusat di kecamatan Cicalengka ini. Di sini sangat ramai sekali, apalagi kalau malam. Wisata kuliner, banyak sekali teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian dulu video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginformasikan buat teman-teman semua. Jadi yang suka dengan video ini silahkan dukung terus channel ini dan klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.